Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya kedatangan satu buah paket teman-teman. Dan paket ini baru saja datang. Ini diperuntukkan untuk motor All New NMAX teman-teman. Sebetulnya apa isi di dalam paket ini? Oleh karena itu simak terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sekarang di sini saya bakalan membuka paket ini aja langsung teman-teman. Kita lihat isinya sebetulnya apa teman-teman. Nah, ini kita buka terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman seperti ini isi di dalam paketnya. Ini sebetulnya mika untuk tutup CVT teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin membuka cover CVT-nya yang berbahan plastik yang berwarna hitam itu, teman-teman harus wajib memasangkan alat ini teman-teman. Ini maksud dan tujuannya melindungi lubang-lubang yang ada di bagian CVT All New NMAX teman-teman. Seperti ini, saya buka dulu teman-teman, isinya seperti apa. Nah, ini teman-teman, seperti ini bentukannya, persis seperti ini. Nah, nanti ini untuk bagian belakang di sini, di bagian CVT-nya yang berbahan aluminium, di cover CVT-nya maksud saya, dan ini untuk di bagian kipasnya teman-teman. Nah, ini teman-teman saya perlihatkan di sini akriliknya memiliki ketebalan 5 mili teman-teman. Dan ini saya beli secara online. Nanti mungkin bakalan saya kasih link pembeliannya di bagian deskripsi teman-teman. Nah, seperti ini covernya memiliki ketebalan 5. Sebetulnya untuk cover dari tutup CVT ini memiliki dua varian teman-teman, yang satunya 3 mm dan satunya lagi 5 mm. Dan kebetulan ini saya memilih yang 5 mm nya teman-teman. Dan ini teman-teman satu lagi dikasih perlengkapan baut untuk pemasangan nanti di bagian cover CVT nya teman-teman. Nah, jadi perlengkapannya seperti ini paket pembeliannya. Dan sekali lagi nanti bakalan saya tunjukkan di mana link pembeliannya di bagian deskripsi teman-teman. Dan di sini saya bakalan langsung memasangkan part ini di CVT All New NMAX teman-teman. Teman-teman, inilah hasil dari pemasangan untuk akrilik dari tutup CVT ini teman-teman.
Semoga ini menjadi bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman untuk memodifikasi bagian CVT-nya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.